Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot. Di dalam kesempatan video kali ini ya sobat tani, yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan, yang mana di sini bertepatan di depan saya ini ada tanaman cabai rawit yaitu bervarietas Anum ya sobat tani ya. Dan di video kali ini nanti saya akan melakukan yaitu penyemprotan pada tanaman tersebut supaya menghasilkan pembuahan yang maksimal, dalam arti adalah supaya tidak rontok dan sampai gerombol mentiung macam ini ya sahabat tani. Alhamdulillah di sini sudah berbuah macam ini, tapi di sini masih menghasilkan yaitu pembungaan. Karena kita sebagai penyetak tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan, kita betul-betul merawatnya supaya tanaman tersebut tidak pernah berhenti untuk berbuah tentunya sahabat ya, yang diharapkan para petani. Dan di sini nanti sangat mudah dan sangat simpel caranya. Di sini nanti saya akan merolling dari bahan-bahan tersebut, biasanya dari bahan organik ya sahabat tani ya. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar kalian paham. Dan teman-teman yang selalu mensupport dan mendukung di channel saya selalu doakan semoga berlipat ganda atas rezekinya dan diberi kesehatan atas semua keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman yang masih bergabung di channel saya, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya biar selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang. Oke, sahabat tani, mari kita menyimak gimana cara untuk merawat tanaman tersebut supaya tetap menghasilkan pembuahan yang maksimal ya. Dan di sini ada tanaman cabai rawit Anum ya sahabat tani, yang mana di sini sudah mulai matang-matang atau merah-merah. Ini adalah contoh yang mana kita betul-betul merawat tanaman cabai tersebut yaitu menghasilkan yaitu sampai pembungaan dan pembuahan yang maksimal ya sahabat tani ya. Dan di sini juga ada tanaman cabai rawit hijau sahabat tani, yaitu varietas Lojana, yang mana dia memang agak berbentuk besar macam ini. Dia juga sangat pedas walaupun sudah pembuahan macam ini ya. Nah, tapi di sini sudah mulai itu berusaha untuk mengeluarkan pembungaan dan pembuahan lagi dan tunas baru ya sahabat tani ya. Nah, dan ini adalah tunas barunya alhamdulillah, dan di sini menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal. Oke sahabat tani, di sini bahan bakunya alat penyemprotannya ya, di sini saya menggunakan alat penyemprotan yaitu berisi 2 liter. Tadi udah saya isi yaitu air tawar atau air sumur ya sahabat tani. Dan di sini saya menggunakan yaitu bahan pertama adalah Gandasil B, yang mana di fase-fase generatif macam ini memang pada tanaman tersebut supaya tidak menghasilkan pembungaan dan pembuahan tidak rontok ya sahabat tani, dan supaya untuk melebatkan pembuahan alhamdulillah kita merollingnya. Namanya tanaman tidak harus memerlukan yaitu bahan-bahan dari organik selamanya sahabat tani. Kita perlu ketahui bahwa tanaman juga memerlukan yaitu bahan kimia untuk merollingnya, walaupun itu toh dalam 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Kita harus betul-betul untuk merawat tanaman tersebut supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan dan maksimal ya sahabat tani, supaya tetap subur sehat. Kita perlu merollingnya dengan mencari bahan-bahan organik supaya tidak rugi untuk menanamnya, apalagi di lahan-lahan yang luas ya sahabat tani. Sini ya sahabat tani, dalam air 2 liter saya kasih yaitu setengah sendok macam ini ya. Nah, setengah sendok. Dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas, tentunya seperti halnya memakai tangki 16 liter kita memakai itu dikasih yaitu 4 sendok makan macam ini ya. Ini ya sahabat tani, yang kedua saya mix dengan MKP merek Pak Tani. Ini juga sangat bagus manfaatnya untuk pertanian, khususnya ya sahabat tani yaitu untuk menanam cabai atau kentang, tomat, mangga, dan juga melon, semangka, dan lain-lainnya juga, serta anggur dan stroberi, dan juga padi ya sahabat tani di fase-fase generatif ini. Dan di sini dalam air 2 liter juga saya memakai yaitu setengah sendok agak penuh macam ini ya. Nah, macam ini ya sahabat tani, dalam air 2 liter. Dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas boleh memakai yaitu tangki 16 liter MKP nya tertadi yaitu dikasih yaitu 6 sendok ya sahabat tani ya. Kita larutkan terlebih dahulu. Nah oke ya sahabat tani, cara mengaplikasikan kita spray saja macam ini ya. Nah, di spray macam ini dilaplikasikan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali yaitu untuk merollingnya tanaman supaya tidak
menggagalkan panenan ya sahabat tani, ini juga mencegah kerontokan pada pembungaan dan pembuahan. Macam ini diaplikasikan 2 minggu sekali, kita spray saja macam ini. Tadilah sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan, dan ini boleh diaplikasikan di lahan yang luas ya sahabat tani, yaitu manfaatnya adalah untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan supaya tidak pernah berhenti pembungaan dan pembuahannya ya sahabat tani. Tentunya kita boleh melihat hasilnya di sini, alhamdulillah sangat bagus, walaupun toh ini adalah tanaman cabai rawit anum. Dan semoga video ini bermanfaat, karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya yang saling berbagi. Di sini saya bukan berniat menggurui, mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai supaya tetap subur, sehat dan berbuah lebat ya sahabat tani. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.